Come on, everyone! Halo guys, balik lagi channel gue Rihir. I'm here. Nah, kali ini gue mau main game, tapi bukan horror ya. Kali ini gue main game apa ya? Ya seperti simulator gitulah, game kocak lah ya. Anggapnya game kocak sih simulator tuh ya. Nah, ini banyak banget yang request ke gue tuh, Bang, Bang Ryu mainin dong game ini, Bang Ryu dong mainin game ini. Nah, gamenya itu apa? Nah, kita langsung aja mainkan Internet Cafe Simulator. Nah, guys, Internet Cafe Simulator ini tuh apa ya? Intinya tuh kita membuat warnet lah ya. Kenapa sih gue kalian request tuh gue nggak suka mau ya? Kenapa, guys? Karena dulunya gue punya warnet dan bangkrut, guys. Jadi gue tuh mengingatkan, jadi gue gak mau main lagi. Jadi gue tuh gak mau buka warnet gitu. Nah, kayak gitu guys ceritanya. Jadi gue tuh dulu punya warnet dan ya cukup lama juga sih warnet di kota gue, kota Tasikmalaya tuh satu-satunya guys yang pertama kali gue bikin warnet. Dan ya cuma cukup apa ya, 7 komputer lah sama server 1. Nah, situ tuh rame banget dan ya setelah gua rame banyak yang niru-niru dan buka lebih banyak. Jadi gua tutup, guys. Jadi ya bangkrut lah ya. Oke. Kali ini gua bakal main Internet Cafe Simulator ini, mudah-mudahan enggak bangkrut lah ya, enggak kaya sama warnet gua yang dulu. Oke, kita langsung aja mainkan, guys. Start. Oh, di sini kita bisa pilih, ada pilihan uang. Kita dikasih uang 10.000 dolar dan yang startup ini tuh kita harus ada pinjaman, guys. Kalau gua sih apa ya, berbisnis tuh jangan pinjam dulu, guys. Kita langsung aja modal berapa ya, kita secukupnya modal. Jadi jangan ini pepatah dari gua ya, yang udah pengalaman, yang ya cukup pengalaman lah ya membuka toko tuh, jangan pinjam uang dulu, guys. Tapi kita secukupnya dulu kalau membuka suatu bisnis atau toko ya. Oke. Okay. Oh, di sini ada cafe name. Dulu warnet gue tuh namanya Cybernet, guys. Nah, Cybernet tuh gini. Nah, Cybernet. Tapi gue nggak akan pakai nama Cybernet lagi, soalnya takut bangkrut lagi ya. Jadi gue bakal pakai Jaya, biar Jaya gitu ya. Jaya Abad. Kalau Jaya Abadi tuh identik dengan toko besi ya, toko grosir ya, enggak usah. Apa ya? Riunet aja ya. Riunet. Nah, Riunet aja ya. Terus di sini kita udah masuk, guys. Welcome to Internet Cafe Simulator. This is the hotel room you rented for. You can eat food or sleep here. You can follow the scene on the screen to list rock place. Oh, jadi kita tuh sewa hotel ini untuk makan, untuk tidur ya. Dan ya follow. Kayak ada suara apa ya itu ya? Lu, ini suara apa sih? Suara perut kita ya? Aduh. Kok uang gua 20.000? Kayaknya gua salah, guys. Salah, ini gua pinjaman ya. Yaudah kita ulang lagi lah ya. Kita ulang lagi, guys. Cukup. Oke, pertama-tama kita udah di dalam ruangan ini ya. Kayak game horror ya, selalu di kamar dulu ya. Oke, bed. Oh, sleep. Oke. Cus. Aduh, kok perut gua keroncongan gini ya? Oh, ada cicimot. Cicimot. Selalu ada cicimot ya di mana-mana ya. Ini ruangan apa ini? Hah? Ini kenapa ruangannya cuma segini doang coba? Buat apa ini? Lift kah?
bisa dibuka. Eh. Oh, enggak bisa, guys. Oh. Wow. Pasti. Aduh, 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 perut gua sakit perut atau lapar ini ya? Kalian kedengar gak sih? Oke. Ini enggak bisa di-scroll ya? Enggak bisa. Oh, tempat ee. Oh, bisa lari, guys. Nice. Wow. Keren juga ini hotel ya. Waduh, sewanya berapa ini? Mahal pasti ini. Bentar, kita lihat pemandangan dulu. Aduh, mengganggu banget nih perut. Gue lapar, kayaknya gue harus cari makan nih, guys. Makan, kulkas, kulkas, kulkas. Ah, bentar, guys. Ada belek ya. Oh, ini donat. Nice. Oh, iya, nama, guys. Ada barnya ya. Can food. Oke, okay, nice. Pizza. Oh, nanti aja lah. Kita udah kenyang. Kayaknya kita harus keluar aja. Ini tutup dulu. Soalnya nanti bau ya. Tutup dulu. Oke. Okay. Nice. Kamar kita 233 ya. Ingetin ya, guys ya. 233. Kita ke atas aja dulu, cobain ya. Ada apa di atas nih? Oh, ini udah paling atas. Kamar 451. Kita coba buka aja. Oh, gak bisa. 10 meter, 60 meter. Oke, okay. Oh, nice. Buka. Wow, keren juga ini. Halo, Pak. Bapak siapa ya? Oh, polis. Halo, Pak. Lapor, Pak. Saya Riuhir, Pak. Mau buka waret, Pak. Ya, Pak. Jadi warung, guys. Oh. Halo? Halo, Pak? Ya, kok kenapa pada gak mau gue ya? Oh. Oh, seller ini. Oh, makanan beli di sini, guys. Oh, nice. Hey, ada cewek. Cewek. Halo, Neng. Neng. Neng, jalan-jalan yuk, Neng. Saya orang kaya, Neng. Punya warnet loh. Neng. Aduh, si Neng gak mau, guys. Oke, kita coba. Mana warnet kita ya? Oh, ini, guys. Wow, Riunet. Nice. Oh my God. Kok kotor gini ya? Ini kayaknya abis kucing, guys. Abis dipurukin itu ya. Dipurukin. Abis dikasih tanah ya ini. Kayaknya kucing nih. Bau dah. Oke. Okay. Ah, bau, guys. Oke, okay. Kita bersihin. Ya kelamaan dah. Banyak banget sampahnya. Hah? Oh, di mana-mana sampah. Ya udahlah, gua coba pakai jurus dulu ya. Gua sih punya jurus, guys. Jurus untuk membersihkan semua sampah-sampah. Soalnya dulu gua mantan tuang sampah ya. Jadi kayak gini gitu. Yup. Bersih. Gagal, guys. Lagi. Bersih. Gak bisa, guys. Oke, guys. Ruangan gua udah bersih semua, lihat. Bersih banget kan? Oh, nice. Ini kita simpan lagi di sini. Aduh, aduh. Oh, ke ujung. Ngepak ini. Ya, ngepak, guys. Ya. Kita simpan di mana ya? Di ruangan belakang aja lah. Sini aja. Ya, buang aja. Oh, kita ngapain ya ini? Oh, lampu, guys. Mana lampunya? Kok nggak nyala ya? Kok sama aja sih ini? Udah dimatiin tuh, masih nyala ini. Ini nyala. Ini mati. Ya udah, nyalain aja lah ya. Kita tuh orang kaya, guys. Kita jangan hemat-hemat energi lah. Buat apa? Rawat AC. Oh, 25 tuh panas. Pantesan panas gue dari tadi ya.
Ya udah, kita coba ke komputer dulu ya. Oh, CPU gua guys. Start, F, fokus. Oke. Oh. Berarti fokusnya gimana ya tadi? Fokus. Oh, pencet F, fokus-fokus enggak fokus gitu ya. Oke, start aja. Nani? Jamar Jor. Oh, Mas John, ini kita harus beli apa dulu ya? Oh, meja kayaknya ya. Kita kan mau bikin warnet, jadi kita harus punya meja ya kayaknya ya. Walkers? Oh, bukan. Oh, bodyguard bisa. Chef? Oh, kita bisa sewa kitchen juga. Oke, oh komputernya. Oh, ini billing, billing guys. Ini billing. Kalian tahu billing nggak sih? Pasti kalau apa sering ke warnet tahu lah billing yang mana. Oh, apa ini? Oh, dingdong guys. Oh, kayaknya gue harus beli dingdong ya. Gue mau bikin warnet atau mungkin dingdong sih ini? Nggak bisa di scroll. Oh, bisa. Oke, kita lihat dulu guys, beli yang mana ya? Kita beli satu aja lah ya, dingdong ya. Soalnya gue suka main dingdong guys. Zaman gue dulu tuh dingdong tuh 100 perak itu udah bisa main sekali ya. Wah, benar-benar bahagia gue itu ya kalau main itu. Kita coba beli yang murah dulu lah ya. Yang murah yang mana ya? New chat request from Ashley. Siapa ini? Hi, I'm somebody trying not just what. Cantik juga ya. Oke, kita coba klik. Bisa nggak diklik? Nani? Apaan ini? Ya ampun guys. Ya, ya kehack dah. Eh, gimana ini? Waduh, waduh, waduh. Ya ampun guys, kena hack guys. Gara-gara cewek cantik. No. No. Komputer gue dihack guys. You have not lost any crypto coin, you are. Oh, ya dia tuh bisa ngehack ya. Jadi uang kita crypto namanya, crypto coin. Oh kita nggak kehack ya, karena mungkin kita miskin ya. Sekarang masih 10.000 uangnya ya. Oke, langsung aja kita beli yang mana ya? Ini beda dikit sih, beda dikit. Ah kamu, repair, klik here. Nggak. Virus kau ya. Oke, kita coba beli aja yang 1700 ya. Bintang 2 lah, gak apa-apa. Oke, bye. Terus kita beli apa ya? Oh, banyak guys. Ada keyboard, ada mouse, ada laptop, ada monitor. Oh, monitornya ROG loh ini. Terus TV, poster, table. Kita cari. Bentar guys, ini kok kering ya mata gue ya. Aduh. Oke, kita cari meja yang murah dulu lah ya kayaknya ya. Bintang 3,5 lah kayaknya. Oh, inilah yang murah dulu ya, 200 ya. Oke, kita buy. Terus apa lagi ya? Gue sih pengen, pertama-tama pengen dua meja dulu ya, biar nggak berebutan gitu ya. Dulu sih gue punya 6 sih. 6 juga berebutan dulu sampai waiting list banyak banget guys. Oh. Oke, kita coba. Oh, AC dulu ya. Kita beli AC yang murah dulu lah. Oke. Aircon. Air conditioner ya? Eh, conditioner lagi. Oh, benar ya, conditioner. Eh, bukan ya. Oh, enggak tahu lah apalah. Oke, oh, game konsol juga, DPS guys. Enggak lah gua. Warnet dan dingdong lah ya. Kita beli monitor paling murah. Oh, ini paling murah 400 ya. Tapi ini jadul banget guys. Ada yang ya ini aja lah ya. A few moments later. Kita coba lihat. Oh, ini poster guys. Kita coba pasang aja lah ya. Sini aja. Put. Oh, kayak gini guys. QR. Oh, QR.
Keren, udah ada poster. Oh, barangnya udah datang. Jen E. Oh, kayaknya Jen E udah datang, guys. Gari. Promosi ya. Oh, udah ada, guys. Oke, kita bawa aja. Kita coba. Ini apa ya? Sulap ya. Kotak segede gitu keluarnya kursi, guys. Oh. Kok miring lagi sih? Kok susah ya? Tatar. Oke, kayaknya cukup segini. Ujungnya. Tiap gue lempar tuh dia terbang, guys. Jadi nggak stabil ya. Oke deh. Oh, ini CPU belum ada, keyboard belum ada, mouse belum ada, monitor belum ada, kursi belum ada. Kita coba dulu pasang-pasangin dulu ini monitornya ya. Put. Oke. Oh, nice. Itu Samsung 24 in ya. Kayak punya gua itu ya. Oke, ini keyboardnya. Gua masih adaptasi ya, guys ya. Ya ampun, kok gini sih? Gua masih adaptasi, guys. Belum terbiasa ini kontrolnya. Oke, nice. Keren. Keyboardnya keren juga ya. Oke, ambil lagi barang yang lain. Air conditioner. AC. Oke, kita pasang aja di sini AC. Put. Nice. Keren. Udah ada. Coba. Oh, ngurangin, guys. Nice. Tapi tetap panas ya. Kayaknya ini yang panas bukan di warnet gua, tapi di rumah gua ini yang panas ya. Asalnya belum dinyalain. Oke, mouse ini pasang. Ter. Nice. Mouse-nya gede banget ini. Ini kayaknya tikus lokan ini ya, mouse. Mouse-nya gede banget ini. Oke, tinggal ini ya, satu lagi ya kayaknya. Oh my god, keren banget ini. Oke, kita pasang di mana ya? Di sini aja ya. Di ujung. Aduh, kursinya ngalangin itu. Wow, kursi. Dingdongnya keren loh ini. Nice. Oh, kursi belum pasang. Put. Oke. Oh, tinggal. Oh, PC-nya belum ada, guys. Oh, ini PC. Nice. PC-nya udah datang. Put. Oh, kebalik ini ya. Nice. Ore! Akhirnya gue udah jadi, guys. Satu itu udah checklist, berarti udah bener ya. Nice. Ini posternya kayaknya kurang keren gitu ya. Di sini aja lah posternya. Kan keren. Ini tutup biar dingin, guys. Itu siapa? Hey, kamu kenapa itu jalannya kayak gitu, becek ya? Gak ada ojek. Hey, siapa ini? Kamu siapa sih? Pak, kenapa pak jalannya kayak gitu, pak? Oh, banyak orang ya. Yaudah, berhubung banyak orang. Oh my god, homeless. Hey, pak. Lihatlah dan bukalah mata hati. Pak, kenapa pak? Ini kasihan ya, guys ya. Gelandangan, guys. Coba kalau gue udah kaya, sukses ya, jadi YouTuber bener, dan warnet gue sukses gitu, warnet Riunet ini sukses, gue bakal berbagi lah buat orang-orang kayak gitu ya. Doain aja, guys. Oke, kita coba. Oh, ini open, nice. Oke, biar dingin ya AC-nya ya. Oke, kita tunggu. Six and a half hours later.
day 2, day 3, day 4. Rumah lain apa, guys? Ini gimana sih? Gak ada yang datang. Eh, pak. Riunet udah buka, ayo. Riunet udah buka. Sini. Ayo. Mampir ke warnet ini. Speknya tinggi banget. Ada game GTU. GTU ada. Oh, pak. Pak polisi. Halo, pak. Selamat siang, pak. Warnet Riunet udah buka, pak. Silakan masuk, pak. Coba. Ya, oke, guys. Masa sih gua harus nawarin ke gelandangan? Pak, warnet saya udah buka, pak. Silakan masuk, pak. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Siapa tuh bapak punya jodoh gitu, orang kaya, cewek orang kaya gitu. Jadi bapak bukan gelandangan lagi, pak. Pak, saya lagi ngobrol, pak. Pak, jawab, pak. Pak, bibirnya pecah-pecah, guys. Kayaknya sariawan deh ya. Ayo, siapa yang masuk? Ayo. Duh, kok gak ada yang masuk, guys? Ada yang aneh kah? Ada yang salah? Kayaknya gak ada yang salah ya. Ini udah checklist ya. Ini udah checklist loh. AC udah. Dingdong udah ada. Halo, pak. Ayo, pak. Please deh, pak. Masuk ke warna saya, pak. Hey. Kok gak ada yang datang ya? Aduh, ini kayaknya ada salah gitu. Nani? Dongnya di atas, guys. Wih. Aduh. Nih, ikutan dong. Seksi ya, guys ya. Neng. Oke, dengar. Aku ada dola di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup berama. Oh my god. Dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya. Dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal. Oh.